Unika Atma Jaya adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang didirikan sejak tahun 1960, merupakan universitas pertama swasta yang didirikan oleh para cendekiawan. Mahasiswa aktif kita setiap tahunnya sekitar 10.000 mahasiswa. Untuk unit IT di sendiri bernama UPT Puskom. UPT itu unit pelaksana teknis pusat komputer. Kami melayani dari perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Nah, itu untuk mengakomodir layanan IT seluruh universitas, baik itu dari untuk proses pengajaran, untuk operasional di administrasinya, maupun sampai ke untuk layanan seperti contoh perpustakaan, untuk e-learning dan lain-lain. Semua data itu kan butuhnya orang aksesnya cepat, apalagi sekarang ini mahasiswa itu udah bukan cuman baru kenal sekarang teknologi. Di mana-mana orang kan menuntutnya kecepatan, akurat, dan benar datanya. Yang paling utama dari proses itu sebetulnya adalah kan datanya ya. Kita harus mempertahankan integritas datanya, validitas datanya. Bisa dibayangkan kalau data itu semuanya terpusat, tetapi diolah bersamaan sekaligus oleh beberapa orang, dan itu seluruh prosesnya itu saling terintegrasi. Nah, maka kita butuh suatu security yang bisa menjaga integritas dan bisa memastikan bahwa data itu betul terlindungi dan diakses oleh orang yang memang authorized untuk mengakses data itu. Saat ini kita mulai menggunakan kembali Trend Micro, khususnya untuk endpoint protection-nya, itu antivirus maksudnya. Highlight utamanya di deep security ya. Antivirus yang agentless, ya menurut saya baru pertama kali ada yang bisa inovasi ke sana ya. Karena rata-rata itu antivirus pasti ada agent yang bekerja di hostnya, dan itu umumnya sangat berat. Namanya institusi kan pasti turnover karyawannya tinggi ya. Lalu rule masing-masing karyawan pasti juga berubah. Yang dulunya nggak bisa akses, sekarang bisa akses. Nah, dengan deep discovery ini, kita dapat melihat habit-habit user tertentu, seharusnya ini dari si user ini tidak punya akses nih ke sistem ini, atau kok habitnya tiba-tiba berubah penggunaan aksesnya. Nah, dari situ kita dapat early warning, wah ini ada sedikit potential fraud yang harus kita bisa cepat mitigasi gitu. Lalu safe sync itu lebih kepada security untuk mengakses data seperti penggunaan Google Drive, Dropbox. Jadi tetapi datanya itu tetap lokasinya ada di kita. Jadi storage-nya itu ada di kita, tapi user dapat mengaksesnya dari internet. Semenjak implementasi, jumlah threat menurun dan bahkan boleh dibilang hampir mendekati nol ya. Di IT itu ada unit technical support. Lalu technical support itu biasanya itu setiap bulan akan melakukan report. Dia melakukan pekerjaan apa aja. Salah satunya itu melayani pemusnahan virus lah gitu di komputer-komputer user. Nah, itu semenjak implementasi Trend Micro sampai sekarang itu pekerjaan itu tuh nol di grafiknya, report grafiknya. Jadi ya boleh dibilang semenjak penggunaan Trend Micro ya tidak ada threat. Yang pasti kalau saya pribadi merasa lebih tenang, senang, aman, dan saya lihat dari kinerja tim, kalau dulu mereka itu saya lihat sibuk sekali. Nah, sekarang ya mereka lebih cenderung happy, bisa kerja di belakang meja, ngerjain hal yang lebih besar daripada cuma betulin update antivirus, scanning virus, lalu bersihin. Dan kalaupun ada masalah, kita tinggal kontak dari timnya Trend Micro, mereka langsung datang support, bantuin kita, bahkan kadang sampai malam, sampai ternyata lift harus dimatiin, lampu harus sudah dipademin, teknisinya aja udah harus pulang, ternyata timnya juga masih bantu kita.